kali ini sesuai judul ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan notifikasi dari Umi. Terima kasih, tonton terus videonya sampai habis. Nah, di video kali ini Umi berada di Wisata Walini. Wisata Walini Ciwidey Bandung kembali dibuka guys, sesuai peraturan dan protokol. Bagaimana videonya? Tonton terus.
ya, kita sudah sampai di parkiran. Tuh. Tuh. Kita udah nyampe di parkiran. Hai guys. Tuh, kita masuk ke sini sesuai protokol ya. Di depan ada petugas yang memeriksa vaksin, barcode vaksin, dan sesuai protokol juga cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan ya. Nah, di video kali ini Umi berada di Wisata Walini. Wisata Walini kembali dibuka, guys. Nah, sekarang ada peraturannya yang mau masuk ke Wisata Walini, yaitu peraturannya sesuai protokol, kita wajib masker, pakai masker, kita wajib cuci tangan, kita wajib jaga jarak dan jauhi kerumunan. Nah, yang mau berwisata ke sini, ayo guys. Patuhi peraturannya, oke? Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut lihat-lihat lokasinya ya. Sekarang masih belum banyak yang berwisata tuh. Kita lihat-lihat lokasinya ya, guys ya. Tonton terus videonya sampai habis ya. Yuk. Kita lanjut di kolam yang ada waterboomnya ya. Kita lihat. Yang belum tahu, yang belum pernah main ke sini, ayo main ke sini dengan peraturan dan protokol ya. Nah, kita lanjut ke kolam 2 yang ada waterboom. Lanjut ya, kita lihat-lihat lokasinya. Ini kolam 1 nih. Ini kolam 1. Yang mau masuk ke sini sesuai protokol dan peraturan ya, wajib masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, cuci tangan juga ya. Tuh. Wisata Walini Ciwidey Bandung ya. Yang mau berwisata ke sini, ayo berwisata ke sini. Patuhi peraturan dan protokolnya ya. Tuh, ini kolam 1 dan sebelah sana kolam 2. Yang mau masuk ke kolam 2 bisa masuk dan kita beli dulu tiket ya. Di kolam 2 ada waterboom, ember tumpah, dan bak rendam keluarga ya. Nah, yang mau masuk ke kolam 2, di sini ada tiket untuk pembayaran masuk ya per orang 10.000, dan di sana juga fasilitasnya ada kamar rendam keluarga ya. Kamar rendam keluarga juga ada. Nah, di sini loket untuk masuk ya, pembelian tiketnya. Nah, di sini ember tumpahnya. Tuh guys, ini waterboomnya. Tuh. Untuk himbauan yang mau kesini, silahkan patuhi protokol dan peraturannya ya. Nah, kita lihat ke sebelah sini ya. Nah, di sini ada kolam anak juga ya. Tuh. Di sini ada kolam anak.
Dan ini water boomnya guys. Ayo guys yang mau berwisata ke sini sesuai peraturan dan protokol ya. Nah, ini water boomnya guys. Ini lumayan dalam kolamnya ya. Jadi tidak untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang ember tumpah itu tuh. Tuh, yang ember tumpah itu buat anak-anak, kita zoom. Nah, itu untuk anak-anak. Yang ini tidak untuk anak-anak, ini lumayan dalam ya. Terkecuali didampingi oleh orang tua. Silahkan guys yang mau berwisata ke Wisata Walini Ciwidey Bandung. Sesuai protokol dan peraturan ya. Kita wajib masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Nah, ini kolam anak-anak juga nih. Ini kolam kodok guys. Tuh. Hai guys. Nah, ini water boomnya ya. Tuh guys, yang mau berwisata ke sini ayo guys, ke sini. Sesuai protokol juga ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan jauhi kerumunan, jaga jarak ya. Di sini juga Umi akan melihat kamar rendamnya ya. Di sini ada terapi ikan dan kamar rendam tuh. Ini kamar rendamnya. Ini terapi ikan yang mempunyai penyakit asam urat, rematik, bisa di sini terapi ikannya. Seperti ini nih. Kita rendam kaki kita di sini. Tuh. Tuh, ikan. Tuh ikan-ikannya, guys. Terapi ikan. Tiket masuknya 10.000 per orang ya. Di sini juga ada bak rendam. Di sini ada bak rendam. Nah, seperti ini bak rendamnya. Airnya panas ya guys ya. Di sini airnya panas tuh. Pokoknya mantap. Di sini juga ada bak rendam untuk keluarga ya. Di sini juga ada kolam renang buat keluarga ya. Bukan kolam renang, tapi tempat bak rendam untuk keluarga nih. Di sini ada bak rendam keluarga. Tuh, mantap guys. Airnya anget, bukan anget lagi, panas nih di sini. Kita sambil bisa duduk di sini. Keluarga berendam tidak tercampur dengan orang lain ya. Di sini juga ada kamar mandinya, jadi kita nggak usah keluar. Di sini sudah disediakan kamar mandi untuk bilas dan WC-nya juga. Keren pokoknya. Ayo kesini main ke Wisata Walini Ciwidey Bandung ya guys ya. Yang mau masuk kesini
Sesuaikan dengan peraturan dan protokol ya, wajib masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Oke, ini bak rendam keluarga ya. Lagi ya, setelah kita melihat bak rendam keluarga dan bak rendam ya juga, kita lihat langsung kita ke lokasinya lagi. Tuh, waterboomnya. Nah, ini waterboomnya guys. Ini lumayan dalam kolamnya ya, jadi tidak untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang ember tumpah itu tuh. Tuh, yang ember tumpah itu buat anak-anak, kita zoom. Nah, itu untuk anak-anak. Yang ini tidak untuk anak-anak, ini lumayan dalam ya. Terkecuali didampingi oleh orang tua. Silahkan guys yang mau berwisata ke Wisata Walini Ciwidey Bandung, sesuai protokol dan peraturan ya. Kita wajib masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Nah, ini kolam anak-anak juga nih. Ini kolam kodok guys. Tuh. Lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini waterboomnya guys. Kita ada di bawah waterboomnya. Ini ember tumpahnya.